Syifa, Syifa mau mainan ini. Pinter. Kalau mau mainan ini, nih ambil di sini. Sini, tante gendong. Oh, pinter banget sih. Pinter. Bella, kamu pikir kamu bisa kembali ke rumah ini dengan tenang? Kita lihat, sebentar lagi rumah ini akan membawamu dan anak kamu menuju ke pintu kematian. Neneng tuh mau beresin kamar, soalnya Mas Apip udah pesenin Neneng buat bersihin kamarnya. Shh, pokoknya kamu gak boleh masuk kamar. Kalau aku bilang gak boleh, ya gak boleh. Lah, emang kenapa sih Mbak? Kok Neneng gak boleh masuk kamar? Ini uang buat kamu. Tapi kamu harus pastiin gak ada orang yang masuk ke kamar ini. Nah Mbak, kalau buat mastiin orang gak masuk kamar mah, kurang lah Mbak. Ya ampun Neng, matre amat jadi orang. Nih. Nah, kalau gini, siap Mbak. Siap laksanakan. Yaudah, pokoknya jangan ada yang masuk ke kamar ini ya. Siap, siap ya. Maafin mama aku ya, atas sikap dia sama kamu. Gak apa-apa kok. Yang penting aku bisa selalu sama kamu. Itu udah bikin aku senang. Tapi kalau misalnya kamu keberatan untuk meninggalkan pekerjaan kamu di kantornya Reno, gak apa-apa kok. Aku ngerti. Menurut aku, kalau keluar dari kantor Reno dan itu bisa bikin mama kamu tenang, aku gak masalah. Yang penting, keluarga kita akan menjadi lebih baik. Itu aja. Di sini, berdiri karena cinta. Makasih ya, sayang. Iya. Yaudah, aku turun dulu ya. Kamu ikut yuk. Kayaknya aku gak harus ikut deh. Masuk ke dalam. Bella, ini adalah pekerjaan kantor. Urusannya itu profesional. Ya, lebih baik kamu bicarakan langsung sama Reno. Aku gak harus ikut campur. Makasih atas pengertian kamu. Afif, aku boleh minta tolong kamu gak? Boleh dong. Apa sih yang gak buat kamu? Apapun, selama aku masih bisa wujudin, aku pasti akan bisa. Ayo ngomong. Iya, kamu bisa teleponin Bilina gak? Untuk tanyain keadaannya Syifa. Tadi sebelum berangkat sih dia masih tidur. Takutnya sekarang dia udah bangun. Nanti cariin aku nangis, ya kan? Ya Allah, aku pikir apa?